Saya kira tidak ada loh guys ya, seperti ini. Saya shock ini melihat pertama kali di Malaysia. Nah, kalau Ustaz tahu kenapa tak buat? 5 bulan Ustaz. Saya tengok bajet. Bajet dah sampai. Awal tahun, ujung tahun lepas dah sampai. Oh my god, di kemana? Ini uangnya guys, kok bisa? Uangnya sudah dikasih guys, beda kalau gak ada uangnya ya kan? Ha. Kita ni nak berkhidmat ni, kita berkhidmat. Ni semua penjawat awam, kita ni berkhidmat untuk rakyat. Kalau tak boleh, kita tak apa. Saya bawa dan esko, kita reshuffle semua jaim ni. Allah, lama banget lah. Tak payah Ustazah, berapa orang semua? Saya tak nak dengar ni. Saya beli semua, minggu depan saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang requestan daripada teman-teman sekalian di IG guys ya. Dan ini kayaknya rame banget, lagi rame-ramenya ini guys. Karena kenapa? Baru aja udah di-upload, ini sudah 1600 komentar ya guys ya. Dan sudah mencapai 74.000 penayangan. Dan ini saya nggak tahu juga di masalah apa. Ini ada di sini ya guys ya. YB mengamuk ya, pegawai Jaim di sekolah agama Melaka. Wah, apa nih guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Nah, kalau Ustaz tahu kenapa tak buat? 5 bulan Ustaz. 5 bulan. 5 bulan kena tunggu. Kenapa tuh? Jangan lupa guys, Nur Muhammad Production. Baru-baru ini YB Dun Merlimau Melaka telah membuat tercahan ke sebuah sekolah agama dan terkejut apabila mendapati kesemua pelajarnya duduk di atas lantai. Eh. Difahamkan ibu bapa pelajar sudah pun membuat aduan berkenaan kelengkapan kerusi dan meja untuk kegunaan pelajar di sekolah itu. Namun sehingga kini masih tiada kelengkapan tersebut dan pelajar terpaksa belajar dengan duduk di atas lantai yang kelihatan tidak selesa. Menurut YB, di tempat saya juga gitu guys, karena nggak ada dana gitu ya guys ya. Beda nih, kalau di Malaysia kayaknya dananya udah banyak banget. Kalau di tempat saya tuh emang di bawah gitu ya guys ya. Kita baru sempat beli meja ya, hasil daripada teman-teman, sumbangan daripada teman-teman juga gitu kan, kita belikan meja. Nah, kalau teman-teman istilahnya mau nyumbang lagi, boleh lah guys ya. Istilahnya untuk apa namanya ya, infak ataupun wakaf daripada teman-teman sekalian untuk anak-anak belajar. Nah, di Malaysia ini saya kira tidak ada loh guys ya, seperti ini. Saya shock ini melihat pertama kali di Malaysia. Biasanya di sekolah-sekolah tuh ada bangku ya kan, kursinya. Nah, di sini duduk di bawah guys. Kok bisa guys ya? Tapi terbabit. Duit sudah pun diberikan 5 bulan yang lalu. Oh my god, di kemana? Ini uangnya guys, kok bisa? Uangnya sudah dikasih guys, beda kalau gak ada uangnya ya kan? Ha. Namun alasan yang diberikan oleh ustaz itu mendatang ke kemarahan lelaki berkenaan. Ustaz tersebut turut menjelaskan memerlukan tempoh 3 bulan lagi bagi menyediakan segala kemudahan tersebut. Namun alasan itu bagaikan tidak masuk akal. Warga maya turut merasa puas hati apabila tindakan tegas diambil terhadap individu yang sepatutnya bertanggungjawab tetapi mengabaikan amanah yang diberi. 90% kalau berurusan dengan pegawai kerajaan macam ni lah kami kena. Ada 10% yang bagus tapi dia orang akan dipinggirkan sebab rajin kerja dan rajin melawan. Nah, itulah. Nampak kejam tapi inilah hakikatnya ya, peruntukan dah dapat. Ah, itulah guys, budget dah ready, tinggalkan gerak kerja saja. Oke, duit masuk, so duit pergi mana? Ah, itulah guys, I tak faham jugalah kalau macam ni, kenapa kan? 34 set kerusi meja sampai 5 bulan tarik masa. Banyak. Now, iyalah. Gak mungkin lah guys, ini 5 bulan loh 34 set kursi.
Kalau itu uang sudah kasih aja ke semuanya, ke istilahnya sesuai budgetnya, seumpama Rp150 per kursi dan meja macam itu kan. Ah, tak mungkin lah kalau dia dah bayar, dia akan lama-lama buat tak. Ah, tapi kalau dia dah belum bayar, boleh lah pekerja tu kan, projek tu tak tak boleh dia buat kan. Sebab tak ada kos. Peruntukan dah ada. Apa yang lambat sangat dapat perolehan aset tu? Ni semua mesti pusing duit tu Jaim. Jaim dah bagi siap. Kalau peruntukan belum ada, bolehlah cakap. Betul lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, Ustaz. Baik, Ustaz. Tak maaf saya. Semua sihat? Berapa lama dah duduk kat bawah ni? Dah susah. Daripada sekolah masuk sekolah duduk kat bawah ni. Memang nak duduk bawah betul? Sungguh ni? Alah, sedihnya hati saya dengar ni. Alah, okey, duduk saya. Duduk. Okey, Ustaz, dah pun. Pertamanya saya nak tahu. Bila agaknya anak-anak ni boleh dapat dulu? Saya nak tahu tu dulu. Ustaz, anak-anak ni duduk bawah ni. Ya tu abis tak perlu beritahu saya. Saya faham. Jadi saya kena beritahu sebab orang adu kat saya. Takkan daripada bulan 12 dapat, peruntukan dah masuk bulan 12, perlukan masa sampai 5 bulan. Ustaz tengok anak-anak ni, Ustaz rasa selesa ke? Kalau Ustaz tahu, kenapa tak buat? 5 bulan Ustaz. 5 bulan. 5 bulan kena tunggu. Ustazah kata daripada tahun lepas dah mohon. Okey, saya faham. Saya tengok bajet. Bajet dah sampai. Awal tahun, ujung tahun lepas dah sampai. Buat apa ni Ustaz? Sampai 5 bulan buat apa? Berapa lama nak perlu buat? Sampai selesai. Berapa banyak ni bajet ni? Berapa bajet ni? Bajet tunggu Ustaz main. Sebab Ustaz pun tak tahu. Inilah saya kata masalahnya. Kita ambil sambil lewa. Aduan ni pergi guru besar dah begitu lama. Kita ambil sambil lewa. Kita bagi orang ni buat, lagi yang buat ni. Birokrasi banyak. Akhirnya, 5 bulan. Bulan berapa? Bulan 5 dah hari ni, Ustaz. Buat apa 1, 2, 3, 4 ni? Takkan tak push? Duit dah ada. Kalau duit tak ada, tak apa. Saya faham. Saya ni, Ustaz. Orang mengadu dekat saya ni. Dia tengok anak-anak dia. Anak-anak duduk kat bawah. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Setidaknya ya, setidaknya loh guys ya, 1 bulan itu bisa selesai. Kalau pembuatan kursi dan meja itu ya guys ya, perkiraan saya orang awam saja, itu dalam 1 hari, 2 hari lah dapat 1 kursi dan meja. Nah, kalau tuh 2 orang atau 3 orang yang kerja. Tapi kalau banyak orang kerja, ada projek yang besar macam itu, tak akanlah 1 orang yang kerja kan. Mesti ada anak buah macam itu kan. Pekerja-pekerja yang lain lah macam tu. Takkanlah. Ya kan? 2 hari, 3 hari, 1 bulan dapat 5 kursi meja, okey lah. Tapi ni belum selesai lagi. Berapa lama peroleh? 5 bulan. Dah ni saya nak tanya. Tadi dia berkata tu abis dah biasa kewangan. Ya. Tak, saya nak tanya Ustaz ni. Biasa Ustaz buat berapa lama perolehan? Untuk Jaim ya. Untuk Jaim. 5 bulan. Allahu Akbar. 5 bulan. Tak apa, saya call Tok Salha. Saya call Tok Salha. Ustaz dengar betul tak? Dengar. Assalamualaikum Tok Salha. Salam. Saya dengan Jaim ni. Jadi Tok Salha, saya nak tanya, perolehan kita pernah duduk. Kita duduk dalam esko musyarat pun, kita rasa tak ada isu. Paling lambat pun kita boleh buat 2 bulan, 3 bulan. Sebab kita dah ada bajet, bukan tak ada bajet. Betul. Betul. Jadi dia kata dia salahkan kewangan yang lambat. Lambat pasal apa pula? Saya tak tahu, dia kata kewangan lambat. Ni saya call Tok Salha depan dia ni. Sebab birokrasi yang Jaim ni, saya kata birokrasi Jaim ni yang melambatkan kerja. Kalau nak kerja, buat saya kerja Ustaz. Janganlah sambil lewa. Sambil lewa ni anak-anak kita masalah Ustaz. Kita ni nak berkhidmat ni, kita berkhidmat. Ni semua penjawat awam. Kita ni berkhidmat untuk rakyat. Kalau tak boleh kerja tak apa. Saya bawa dan esko. Kita reshuffle semua Jaim ni. Senang. Sekarang ni kat proses mana? Reshuffle semua. Berapa lama saya nak tahu, berapa lama boleh siap? Kalau 3 bulan. Lagi 3 bulan Ustaz. Total 8 bulan. Allah, lama banget lah. Tak payah Ustaz. Berapa orang semua? Saya tak nak dengar ni. Saya beli semua. Minggu depan saya beli. Boleh tu.
boleh ustaz ada jumpa saya tak tentang masalah ni? Kalau Jaim tak boleh buat kerja lambat, ganti orang lain yang boleh buat kerja cepat. Nanti je lah, saya pun nak balik lah. Tak apa, balik. Kalau tak boleh kerja dengan rakyat Melaka, balik. Wah, yebe. Ah, Dr. Ahmad bin Saleh, Adun Merlimau. Masya Allah, anak kampung untuk orang kampung. Joss guys ya. Weh, terbaik lah guys ya. Maksudnya adalah kita harus tekatan, harus cepat, harus... Ya harus, ya gimana ya guys ya, harus cepat bekerjanya gitu. Karena dana itu sudah ada gitu. Kecuali dana gak ada ya udah kita gak apa-apa gitu ya guys ya. Lama gitu, tapi kalau dana udah turun dan tidak di, apa ya, tidak disegerakan itu ya masalah. Kasian loh anak-anak duduk di bawah gitu. Saya juga kasian loh guys ya. Anak-anak istilahnya kemarin, kalau saya lihat ya di sekolah saya itu anak-anak nggak pakai meja gitu guys ya. Karena emang sekolah gratis ya, beda sama sekolah yang udah langsung dapat dari pemerintah, beda. Ini sekolah gratis, jadi duduknya di bawah ya, terpaksa kita juga istilahnya membuka mata untuk membelikan meja seperti itu ya guys ya. Dan kita juga ada rencana untuk membelikan kursi dan mejanya seperti itu ya guys ya. Dan kayak tadi juga gitu guys ya, masalahnya di sana itu sudah ada dananya. Nah itu kenapa kok bisa nggak selesai-selesai dan butuh waktu yang sangat panjang sekali, yaitu 8 bulan. 8 bulan anak sekolah udah selesai loh guys. Iya nggak sih? Iya kan, semester pertama, semester kedua gitu. Oh my god, lama banget itu. Padahal itu udah kadang kalau meja kursi sekolah itu sudah banyak penyedia-penyedianya. Tinggal istilahnya kita bayar udah selesai bawa gitu ya guys ya. Karena sangat-sangat cepat sekali itu. Nah seperti itu, pengadaan-pengadaan seperti itu sangat-sangat mudah sekali sebenarnya. Ya birokrasinya tadi ya memang agak seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar. Coba kita baca komen. Ini YB hasil asuhan Umno, terbaik. YB terbaik. Oh, tak kira parti, tak kira bangsa, tak kira ustaz. Yang salah tetap dia tegur, respect. Inilah salah satu contoh untuk semua YB, kerja untuk kesejahteraan rakyat. Tabik spring again. Oh, Masya Allah. Lah anak betul, kejam main-main. Steady YB, dibai cukup-cukup. Oh, salam, saya amat setuju cara YB dokter ni. Sebab rakyat persalahkan wakil rakyat, sedangkan yang lain buat. Oh, betul, ini baru wakil rakyat. Terbaiklah, terbaiklah guys ya. Jadi ya rakyat salahkan perwakilan rakyat gitu kan. Tapi yang kerja itu ya gak benar sebenarnya. Bukan daripada perwakilannya gitu guys ya. Semoga daripada video ini kita dapat mengambil pelajaran, pengajaran, dimana disitu kita bisa, apa namanya ya guys ya, melihat dengan kejadian ini kita bisa lebih giat lagi dalam bekerja. Kalau dikasih amanah ya udah kita langsung kerja cepat seperti itu dan juga teliti. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.